Sekarang gimana bahayanya jika pasien gagal ginjal stadium 5 tetap tidak mau melakukan cuci darah atau bahasa awam medisnya hemodialisis? Bahaya utamanya adalah pada satu titik racun dalam tubuh pasien itu akan bertumpuk, yang itu akan menyebabkan menjadi bahaya untuk jiwanya, otaknya keracunan, dan pasien bisa meninggal. Jadi untuk bisa menghindari itu, untuk bisa mengganti fungsi ginjal yang sudah rusak, sementara kita lakukan hemodialisis. Hemodialisis bukan terapi, tapi untuk mempertahankan hidup, untuk melanjutkan kehidupan sampai nanti dicari solusi yang sesungguhnya adalah cangkok ginjal.